Iya, ini gede Pak Agung. Tuh suaranya gemluduk ya. Kayaknya yang terbesar pagi ini Pak. Iya, yang terbesar ini ya. Wah, suaranya dan ini mengangkasa ini Pak. Menaik ini ya. Dan itu kita dengar sinyal seismik meliuk-liuk ya. Wah, ini kita lihat dulu materialnya. Wah, itu Pak, banyak Pak Agung. Keluar lagi guguran ya, pukul 6 lebih 11 WIB. Tuh, sampai bawah itu ya. Nah, ini materialnya meluncur. Guguran. Guguran lava. Oh, meluncur Pak Midun. Pukul 6 lebih 15 WIB kembali ada luncuran lava. Nah ini ya, tuh materialnya meluncur. Nah, ini. Ini batu-batu panas kalau malam hari memerah ini ya. Itu Pak, suaranya dengar apa Pak suaranya Pak? Ini sampai bawahnya enggak? Iya, dengar gembluduk ya. Itu Pak ya, gembluduk. Lumayan besar ya. Nah, ini lumayan karena ini sinyal meliuk ini Pak. Sinyal seismik meliuk-meliuk. Nah, kita lihat di sisi atas ya. Ini abu vulkaniknya juga cukup banyak. Ini materialnya nih. Itu sinyal seismik masih meliuk-liuk. Ya, sudah bercampur dengan kabut tipis ini. Banyak tuh. Saya bareng warga Kaliurang, ada Pak Midun, ada Mbak siapa ini? Mbak Warsini. Mbak Warsini. Nah, kita lihat lagi ada apa itu di atas tuh. Apa itu? Guguran ya? Guguran. Nah, itu guguran lagi. Guguran cukup banyak ya? Bukan, lava ya? Guguran lava ya? Iya. Hari ini istimewa karena bertepatan dengan Jumat Kliwon. Oh, ya. Hari ini cuma Kliwon ya? Iya, cuma Kliwon ya. Kata orang kalau Jumat Kliwon itu cuaca bagus, akan selanjutnya bagus. Nah, itu benarkah ya. Begitu? Ini cuacanya dari pagi bagus ya? Iya. Cerah dan guguran cukup banyak ya? Nah, sebenarnya Jumat Kliwon itu menandai dulu pernah terjadi erupsi di tahun 94 ya kalau nggak salah. 94. Ya, Kliwon. Waktu itu. Harinya. Atau 2000 berapa itu? Ya, itu terjadi 94 ya. Ya, korban cukup banyak di lokasi ini juga ya. Suami saya pas baru pulang dari Sumatera, Pak, itu mau mandi, dikiranya tuh gasnya meledak. Ternyata gunung. Ternyata gunung. Wal gitu. Malah suami saya sama saya itu puter-puter sini. Bu, jangan di sini. Harus pergi. Terus kita ngungsi 2 hari. Ngungsi 2 hari ya. Iya. Korban cukup banyak waktu itu di sini ya. Banyak ya, Pak. Ya, meninggal ya. Waktu itu di gunung di sama Bukit Turgo ya. Gunung Turgo. Iya, itu kan ada yang punya hajat mantu. Ya. Itu banyak korban di situ juga. Oke, mudah-mudahan aman ya. Semoga aman. Dan ini ada Mas Galih nih ya. Mas Galih. Selamat pagi, kawan. Pagi, nah, ini Mas Galih dengan Pak siapa ini? Tuh. Pak Thomas. Thomas dari mana ya, Pak Thomas? Dari Vienna. Dari mana? Dari Austria. Austria, ya. KTM ya. KTM ya. Iya. Ya, ini lama nggak ketemu Mas Galih ya. Mas Galih Jati ini ya. Tadi mantu semalaman ya? Kemarin sore ya. Kemarin sore sampai ini. Yang spesialis Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon. Muter-muter. Ya. Mudah-mudahan. Ini gak cuaca tetap bagus ya, Pak. Bagus dan merapinya juga aman-aman saja ya. Besok makin bagus ini. Besok pagi makin celing. Iya, makin celing ya. Sampai besok pagi. Oke. Semuanya ya. Terima kasih semuanya. Bye. 6 lebih 30 WIB. Kembali ada guguran ya.
dan sudah mulai kabut ya. Saya bersama dengan Pak Agung ini ya. Cukup banyak Pak Agung ya, guguran ya. Lumayan banyak. Dan tadi sempat cerah nih ya, sebelum kabut turun ini ya. Berulang kali terdengar gemuruh, gemeluduk suaranya ini ya, guguran. Iya, ini terus ada susulan ini. Ada susulan. Pukul 6:36 ini ada guguran kembali dan gede Pak Agung. Iya, ini gede Pak Agung. Tuh suaranya gemluduk ya. Iya, yang terbesar ini ya. Wah, suaranya dan ini mengangkasa ini Pak. Naik ini ya. Dan itu kita dengar sinyal seismik meliuk-liuk ya. Wah, ini kita lihat dulu materialnya. Wah, itu Pak. Banyak Pak Agung. Banyak Pak Agung. Ya, kita pantau dari kawasan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta di hari Jumat Kliwon 3 Mei 2024. Kembali Merapi meluncurkan guguran dan ini menurut Pak Agung ini paling gede ya Pak ya. Kita menunggu dari habis subuh ya. Paling gede. Dan masih terdengar gemuruh. Ya, secara umum masih aman kondisinya. Monggo kalau mau wisata di objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman atau Magelang, Klaten atau Boyolali, karena Merapi ini berada di perbatasan antara DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Ya, kalau untuk melihat guguran-guguran lava seperti ini bisa Anda ke Kaliurang, Turi Sleman atau juga ke wilayah Magelang di daerah Ngori, Serumbung ya. Kondisinya aman. Untuk kali ini tipe erupsi adalah efusif berupa guguran-guguran seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah guguran ini memberi rezeki karena keluar material. Abu vulkaniknya juga bermanfaat, cukup bagus untuk menyuburkan tanaman ya Pak ya. Nah ini abu vulkanik ketiup angin ke arah barat dan cukup landai anginnya ya. Itu masih ada guguran lanjutan Pak, bahwa belakangnya itu. Ini masih dari titik ini ya. Saya menggunakan kamera handphone untuk mengabadikan pantauan aktivitas erupsi Merapi ini ya. Apa ini? Bentuk apa ini Pak Agung? Ini tuh. Kosong 6:43 WIB kembali terlihat ada guguran lava.
pukul 06.44 WIB. Kali ini juga ada guguran. Ini tampaknya juga akan besar ini ya, kalau lihat dari asapnya. Betul, ya besar ini ya. Nah, ini ya guguran lava dari titik ya, semula ya, dari titik awal tadi kita lihat juga dari sini. Nah, itu bergemuruh. Ya, bergemuruh, mungkin tidak terdengar ya, tidak terekam di kamera ya, karena jarak saya dengan puncak Merapi ini sekitar 6 kilo. Namun kalau kita berada di lokasi ini, lokasi saya memantau di Kaliurang ini, akan mendengar suara gemluduk ya. Ini kalau malam hari memerah. Ya, terus ada susulan-susulan guguran dan arah angin dari timur ke barat, dan abu vulkaniknya masih berada di sekitaran puncak ya, bergerak dari arah timur ke barat wilayah Magelang ya. Ya, hari istimewa, hari Jumat Kliwon, tanggal 3 Mei 2024. Pukul 06.54 lagi-lagi ada guguran lava. Ya, ada susulan guguran. 07.01 lembaga ya. Ini ada guguran kembali, Pak Mitun. Iya, ada suaranya. Ini agak kental ini ya. Ada kecoklat-coklatan. Ya itu sampai sini ya. Tuh. Meliuk lagi sinyal seismik ya. Iya, sampai bawah, namun lembut ini ya.
Ini terus-terusan ya, sejak subuh ini saya di sini. Terus-terusan. Intensitasnya ya, Pak. Ya. Iya, itu ada lagi tuh, Pak. Ada lanjutan lagi kukuran di belakangnya. Ini ya. Menara Pandang Merapi di objek wisata Kaliurang.